Tuan Agung. Sekian, terima kasih. Ya, Sungai Siput. Terima kasih Dato' Speaker, beri saya peluang berbahas Tita Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya ingin mengguna peluang ini untuk fokus satu kontradiksi dalam pelaksanaan polisi kerajaan Malaysia. Kerana kita selalu mengatakan kita nak meningkatkan situasi B40 kita, kita nak wujudkan satu masyarakat yang inklusif. Tetapi kadang-kadang polisi lain kita melanggar, bercanggah dengan hasrat ini. Di sebelah rumah saya di Ipoh ada sebuah sekolah, Tarsisian Convent, di mana ada 6-7 orang yang bekerja sebagai pekerja cleaner sekolah itu. Mereka kerja sebagai pekerja kontrak di bawah syarikat Time Media Enterprise. Masalah untuk mereka, mereka tak dapat gaji mereka sejak Mei tahun lalu. Sekarang sudah 8 bulan mereka tak dapat gaji. So bila mereka sudah pergi ke guru besar tahu, dia pergi ke pejabat pendidikan daerah, kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perak, kepada pejabat buruh, mereka sudah komplain di semua tempat ni, tapi masih mereka tak dapat. You know, walaupun dia sudah kerja sini, dan juga ini syarikat Time Media Enterprise, majikan mereka juga ada 6 sekolah di bawah jagaannya. Di sekolah-sekolah itu pun mereka tak dapat gaji mereka sejak Mei tahun lalu. Lebih kurang 40 orang pekerja cleaner tak dapat gaji mereka. Saya telah bawa satu soalan ke parlimen sesi ini, dan saya tanyalah mengapa Kementerian Pendidikan telah membayar Time Media Enterprise sehingga Disember 2015 walaupun kontraktor itu gagal membayar gaji pekerja sejak Mei 2015 dan dijadikan muflis pada Julai 2015. Dan jawapan yang saya dapat ialah Kementerian Pendidikan telah memulakan proses penamatan syarikat Time Media Enterprise melalui notis tujuan penamatan bertarikh 23 April 2015 2015 disebabkan prestasi syarikat tersebut yang tidak memuaskan. Bayaran terakhir yang telah dibuat ialah hingga Mei 2015. Tapi artinya Mei 2015 ialah bayaran terakhir. Tapi pekerja-pekerja ini, 40 orang pekerja ini dalam 6 buah sekolah masih tak dapat gaji mereka daripada Jun 2015 sampai sekarang. Jadi saya haraplah, you know, ini menteri bila jawab, menteri kepentingan jawab ini, boleh bagi tahu kenapa sudah hentikan di situ, duit itu ada, kenapa tak ada meeting dengan pekerja itu cari satu cara untuk bayar mereka gaji. Masalah yang dihadapi oleh pekerja cleaner ini ya, di Time Media Enterprise bukan satu yang isolated. Bila kita kaji, ada beberapa line enterprise, syarikat yang buat perkhidmatan ini ya, yang ada masalah yang sama. Umpamanya ada satu syarikat bernama Double Click Enterprise. Dia pun jaga beberapa sekolah di Ipoh. Saya ingat 5 buah sekolah di Ipoh. Pengarah dia adalah Datuk Haji Hashim. Masalah syarikat ini dia tak bayar KWSP. Walaupun dia potong KWSP, dia tak bayar. Pekerja ini telah pergi, telah mengadu kepada KWSP, tapi sampai sekarang tak ada selesai masalah itu. Dan juga bayaran gaji untuk Double Click ini pun lambat. 2 bulan, sebulan, dia lambat. Kontrak Double Click telah tamat hujung tahun lalu. Tapi dia diberi kontrak baru di bawah nama Usaha Hanaib. Satu syarikat baru, tetapi pengarah dia sama. Pengarah dia sama dengan pengarah untuk Double Click. Ini pun yang peliklah. Kita ada satu syarikat yang kurang tanggungjawab, yang tak bayar KWSP, yang bayar gaji lambat. Pekerja yang terlibat sudah telah komplain kepada PPD, kepada Jabatan Pendidikan. Tapi diteruskan. So nampaknya dia ada satu kekebalan, you know? Dia insulated daripada apa-apa komplain. So ini bukan sahaja di Ipoh, Dato' Speaker. Kami telah terima aduan daripada pekerja-pekerja keselamatan yang kerja di sekolah-sekolah di Kedah. Ada 100 orang pegawai keselamatan yang kerja di sekolah-sekolah dekat Sungai Petani, dan mereka telah kerja di sekolah-sekolah ini beberapa tahun. Tapi baru ini kontrak pada Januari 1, hari bulan Januari,
Kontrak ini diberi kepada satu syarikat barulah, One Mission Security Services, yang dia sambung balik kerja untuk pegawai-pegawai keselamatan yang lama di sekolah-sekolah ini. Tapi apa dia buat? Dia katakan ini kontrak baru, you semua ada masa percubaan, probation. Dan dia bayar mereka RM630. Walhal pada masa dulu, tahun lalu, mereka kerja di tempat yang sama, sekolah yang sama, kerja yang sama, dengan basic RM900, dengan overtime semua. Tapi sekarang oleh kerana kontrak itu telah tukar ke company yang lain, dia di demoted ke probation, dibayar RM630. Saya difahamkan, bila kita beri kontrak kepada syarikat-syarikat macam ini, kontrak itu dikira pada gaji minima RM900. So pihak yang beri kontrak yang dapat kontrak itu, dia memang dapat cukup bayaran daripada kerajaan untuk buat satu untung yang munasabah dengan jika dibayar RM900 juga kepada pekerja dia. Tapi di sini ini ketamakanlah. Dia tipu, dia peras pekerja untuk menambahkan dia punya untung. So ini Tuan Speaker, you know, sedang berlaku di beberapa buah sekolah di Malaysia. Di Malaysia ada lebih kurang 11,000 buah sekolah. Last question. Baik. Terima kasih, yeah. Okay. Tuan Speaker. Terima kasih, Sungai Siput. Saya sambut apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Sungai Siput. Memang perkara ini wujud, dan di kawasan saya, kawasan Batu Gajah juga, beberapa sekolah ada pekerja-pekerja yang datang membuat aduan kepada saya bahawa mereka tidak menerima gaji bulanan, dan mereka juga menghadapi masalah KWSP dan sebagainya. Dan saya sendiri telah pergi bawa perkara ini kepada JPN Negeri Perak, dan tidak ada penyelesaian. Dan saya tidak tahu kenapa pihak kementerian ataupun pihak JPN tidak memantau perkara ini. Saya rasa bila kontrak sudah diberi, pemantauan harus dibuat. Apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih, Batu Gajah. Inilah isu saya sana bawa. Ini kaedah ini di mana perkhidmatan keselamatan, perkhidmatan membersihkan sekolah, perkhidmatan membersihkan hospital, semua dijadikan swasta pada tahun 90-an oleh Dr. Tun Mahathir, Tun Dr. Mahathir, kerana dia nak wujudkan peluang untuk beri bisnes kepada satu lapisan Bumiputera. Dia membuat training ground untuk Bumiputera menjadi businessman. So ini policy dia. Ya. Dan sejak masa itu ada beberapa kontrak diberi, ya. Tapi policy itu, policy untuk memupuk ahli perniagaan, ahli kontrak dalam masyarakat Melayu, bercanggah dengan policy untuk meningkat ekonomi B40. Ramai pekerja di sekolah-sekolah ini juga orang Melayu juga. So sini kita tengok ada satu percanggahan antara policy untuk memupuk entrepreneurship di kalangan Melayu dengan usaha untuk meningkatkan situasi ekonomi B40. Jadi ini saya nak bawa ke sini. Bila ada percanggahan macam ini, Kolonelus. Ya, Kolonelus. Terima kasih pada Sungai Siput. Isu yang dibangkit oleh Sungai Siput tadi, pertama sekali memberi satu imej yang tidak baik kepada orang Islam dan juga orang Melayu, kerana yang dikayakan adalah segelintir orang Melayu, sedangkan ramai lagi orang Melayu yang miskin, yang tidak mendapat hak. Dan ini macam konsep Islam yang menyatakan supaya hatta la takunu dulatan bainal aghna minkum, jangan sampai harta itu berlega kalangan orang kaya saja. Jadi kalau polisi Dr. Mahathir dulu yang membuatkan sebagian orang Melayu kaya dan ramai lagi tertindas, adakah itu masih lagi berjalan sampai sekarang? Itu persoalannya. Saya minta komen Sungai Siput. Terima kasih, Kuan Terus. Bila kita tengok dia punya jumlah mereka, kita tengok ada 11,000 buah sekolah di Malaysia. So lebih kurang ada 150,000 pekerja keselamatan, pekerja cleaner dalam sekolah. Kita ambil hospital-hospital di Malaysia, ya, cleaner dengan laundry di hospital pun saya ingat lebih kurang 100,000 orang. Jadi kita campur, you know, pekerja kontrak di semua peringkat kerajaan, di semua kementerian, mungkin 300-400 ribu orang.
So, bukan satu kumpulan yang kecil. Jadi, mereka semua daripada golongan B40. So, ini kerajaan kita kena buat satu penilaian. Apa yang lebih penting? Adakah penting kita lagi bagi bisnes kepada kumpulan kontraktor? Ataupun kita akan beri satu peluang yang lebih baik, yang lebih terjamin untuk pekerja-pekerja kontrak ini? Kerana jika ini, jika katakan tidak ada penipuan, tidak ada ketamakan di kalangan kontraktor, katakan dia buat dengan ikhlas kerja dia, masih pekerja kontrak, dia rugi jika banding dengan kaki tangan kerajaan. Kerana mereka tak ada kerja, pekerjaan yang dijamin. Tiap 3 tahun kontrak dibarui, mungkin dia boleh hilang kerja. Dia tak ada kenaikan gaji tahunan. Kerana gaji dia selalu tetap di peringkat minima. Dia boleh kerja di kontrak itu 6 tahun, gaji dia pun tetap RM900 saja. Dia tak boleh dapat pinjaman perumahan macam kaki tangan kerajaan. Dia tak boleh dapat rujukan kepada IJN jika diperlu rujukan IJN. Dia tak akan dapat pension. So, jika dijalankan secara ikhlas pun, pekerja kontrak rugi jika dibanding dengan pekerja kaki tangan kerajaan. Tapi di sini ditambahkan pula dengan satu sifat tamak, kurang tanggungjawab di para orang yang ambil kontrak itu. Dan juga keenganan daripada pihak kerajaan, daripada Kementerian Pendidikan untuk ambil tindakan yang berkesan untuk mengawal. So, itulah saya mau tanya kepada kerajaan lah. Bila ada percanggahan macam ini di antara lapisan yang kontraktor dengan lapisan pekerja biasa yang kerja sebagai pekerja kontrak, kita sayangi siapa? Kita jaga siapa? Itu saya mau tanya. Saya rasa yang baik sekali yang kita boleh buat, kita harus mansuhkan sistem kontrak, meresap balik semua pekerja kontrak sebagai kaki tangan kerajaan, bagi mereka satu deal yang lebih baik. Ini akan bantu, saya ingat 300-400 ribu pekerja biasa. Ini akan menjaminkan keselamatan mereka, menjaminkan ekonomi mereka. So, ini kita boleh katakan inklusif, masyarakat yang sayang kepada orang bawah. Inilah cara dia. So, saya harap kerajaan tubuhkan satu Suruhanjaya diraja dan kaji balik kaedah ini. Ya, adakah sampai masa kita kena mansuhkan sistem kontrak ini dan jadikan mereka kaki tangan kerajaan? Dan sambil tunggu penubuhan Suruhanjaya itu untuk kaji situasi, saya rasa apa yang harus dibuat oleh kementerian-kementerian kita, Kementerian Pendidikan umpamanya, ialah untuk memantau macam mana sistem kontrak itu sedang dijalankan. Dan jika mereka dapat aduan daripada mana-mana pihak pekerja, mereka harus tarik balik kontrak itu, hentikan saja. Jadi kontraktor lain akan takut. Dan juga senarai hitamkan pengarah-pengarah itu yang buat kerja yang memangsakan pekerja. Jika tidak, dia boleh buka satu syarikat yang baru dan dapat kontrak yang baru lagi. So, saya rasa satu tindakan yang tegas, respons yang cepat daripada kementerian amat penting, dan saya harap perkara ini akan dijawab oleh menteri minggu depan. Terima kasih. Ya, Kota Samarahan. Ya. Yeah. Hakim.